Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Mudah-mudahan pagi ini Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dapat beraktivitas seperti sedia kala. Selamat datang kembali di channel Ajib Nariman. Mudah-mudahan channel ini tetap menjadi channel hiburan dan informasi alternatif untuk Anda semua. Pada video kali ini, saya mengajak sahabat-sahabat semua menyaksikan video pendek tentang apa yang dilakukan penjual ikan terhadap ikan jualannya, yaitu ikan tuna. Yang dilakukan oleh penjual ikan ini adalah mengeluarkan insang dan isi perut dari badan ikan tuna. Istilah dalam bahasa lokal di sini disebut dengan jiji. Ya, jiji dilakukan apabila ikan akan disimpan dalam lemari pendingin atau box yang diberi es balok. Hal ini dilakukan agar kesegaran dan kualitas ikan tetap terjaga. Karena bila tidak dilakukan jiji, maka ikan akan mudah berubah warna, berubah aroma, dan pastinya akan berpengaruh terhadap rasa ikan itu sendiri. Dan jiji juga dilakukan apabila ikan akan diekspor. Karena biasanya untuk ekspor ikan harus dalam kondisi sudah tidak ada insang dan jeroannya. Ya, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, mudah-mudahan video ini bisa menjawab kenapa ikan yang dipotong dalam beberapa video di channel ini, jeroan dan insangnya sudah tidak ada lagi. Ya, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan tentunya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau gambar dalam video ini yang kurang berkenan. Tonton terus video-video menarik dari channel Ajib Nariman. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.